dalam lawatan saya dan juga yang berhormat Menteri Cina akan datang ini, kita akan cuba untuk menyelesaikan protokol serang burung Bird's Nest dan juga protokol durian kita. Saya dapati dua sektor ini sangat besar potensi terhadap market Cina. Jadi pasaran di Cina sangat berpotensi dan kita ada players, kita ada pemain-pemain industri yang sangat berminat dan telah berusaha dengan dua sektor ini. Jadi saya sebagai Menteri Pertanian akan cuba untuk facilitate, kita akan cuba untuk menjadikan dan menyelesaikan isu protokol ini. Sekiranya kita berjaya untuk menyelesaikan isu protokol ini, maka sudah semestinya kita boleh ekspor saking dan juga sarang burung kita ke China dalam skala yang lebih besar. Ini saya rasa kita kena bercakap tentang ekonomi of scale yang kita mahu supaya produk-produk tempatan kita akan dapat mengurusi pasaran negara China yang sangat berpotensi.